Hai semuanya. Menjadi seorang kurir antar barang tentunya harus dituntut cekatan dan tepat waktu saat mengirim paket kan guys. Namun tak jarang nih guys, para abang kurir antar paket atau barang sering alami peristiwa tak terduga saat ngantar paket. Pengen tahu peristiwa apa aja itu? Daripada kelamaan, yuk deh langsung aja kita bahas. Mungkin abang kurir yang satu ini nggak pernah tahu guys, kalau dia ngirim paket barang ke rumah seorang artis. Hingga abang kurir ini dikerubungi banyak wartawan saat ngirim paket ke rumah penyanyi Nisa Sabian. Karena kejadian ini, abang kurir yang satu ini viral guys, dan jadi perbincangan di media sosial. Lu nggak tahu rumah siapa? Nisa Sabian. Lu kira kami segini banyak tim vlogernya? Bukan. Siap. Paket. Paket. Sampai tukang paket datang gak dibukain. Pokoknya mantap lah. Gimana gak ketawa coba? Abang kurir yang satu ini malah ngirim paket ke rumah orang yang namanya familiar. Coba deh kalian perhatikan videonya. Sunade. Di sini Sunade. Oh, Sunade namanya. Wah, bagus lo ya. Iya. Ultraman sama Akatsuki lagi perang nih, Bu. Ada ngerti. Bapaknya yang bikin kamu. Kasih, Bu. Gimana gak ketawa coba, nama ibu yang tercantum di paket ternyata Sunade. Sontak kejadian ini mendadak viral dan jadi bahan candaan warganet. Pasti abang kurirnya mikir, ini Sunade dari desa Konoha ya guys. Oh, di situ rumah UKG Kelimur. UKG Kelimur sini rumah. Gimana gak takut coba, abang kurir ini malah ngirim barang ke alamat bertuliskan pemakaman. Saat abang kurir ini beneran datang ke sana, ternyata alamat tadi beneran sebuah pemakaman guys. Kira-kira yang order barang siapa ya guys? Kok alamatnya di pemakaman? Atas nama Tri Ayu Wadira Majid, alamatnya pemakaman muslim Gunung Tembak Tritik. Paket, Bu. Atas nama Ayu. Kisah abang kurir yang satu ini juga gak kalah heboh, guys. Saat lagi semangat-semangatnya nganter paket, ternyata ada kebakaran besar di depan alamat si penerima. Namun abang kurir ini gak ada rasa takut sedikit pun, guys. Dan tetap ngirimin paket barang sampai ke penerima. Iya, enak. Paket teh. Wah, 28 teh. Kisah abang kurir yang satu ini perlu kita apresiasi guys. Pasalnya saat terjadi demo besar-besaran di jalan utama kota, abang kurir ini tetap berani menerjang jalanan yang diblokir mahasiswa. Masih paket-paket, anjing, kesiaeran. Aku mau lewat ya. Paket. Bang, punten bang, paket bang. Ayo bang, punten ya. Aduh. Punten bang. Punten. Punten bang. Woi, punten. Paket depannya. Enggak, ini ngirim. Untungnya nih guys, para mahasiswa dan mahasiswi dengan baik hati memberi jalan untuk abang kurir agar bisa lewat. Bos. Paket anterin ke sana.
guys, gimana nih pendapat kalian tentang kejadian tadi? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.